Bismillahirrahmanirrahim wal khamisa asyara war rabi asyara utawi kaping 14 maniku utawi sampane wong maniku utawi sampane wong arada iku ngarepake sapa man arada iku ngarepake sapa man ayakuna ing yento ana sapa man ayakuna ing yento ana sapa man fi dzilli arsyir rahmani ing dalem au pane arsy ing dalem au pane arsy dan kan maha rahman dan kan maha rahman falyakun mongko becik sapa man mongko falyakun mongko becik dadi sapa man falyakun mongko becik dadi sapa man zahidan iku wong kang zuhud zahidan iku wong kang zuhud ai mu'ridol tegese mingu wong kang mingu ai mu'ridol tegese wong kang mingu ikol bihi kelawan atine man ikol bihi kelawan atine man anit dunya sake dunya kola sabun dawo sallallahu alaihi wasallam sitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naja selamat awan wa adil umati sopo kawitane iki umat bizuti kelawan zuhud wal yakin lan yakin wasaya liku lan bakal rusak wasaya liku lan bakal rusak akhiruha sopo akhiri umat akhiruha sopo akhiri umat ilkhirsi kelawan mongso ilkirsi kelawan ngongso wartulil amalilan dawane angen-angen wartulil amalilan dawane angen-angen wal khamisa asyara utawi kang kaping 15 wal khamisa asyara utawi kang kaping 15 man iku utawi sampane wong man iku utawi sampane wong za arada iku ngarepake sapa man arada iku ya to ngarepake sapa man ayam puna ing yento ono sapa man ayam puna ing yento ono isabuhu apa isape man isabuhu apa isape man yasiron iku gampang yasiron iku gampang falyakun mongko becik ono mongko becik ono sopo man balyakun mongko becik ono sopo man nasian iku
wong kang aweh nasihat. Nasihatiku wong kang aweh nasihat linapsihi maring awak dhewe eman. Wa ikhwanihi lan dulure eman. Ruwiyat dan riwayatake an Utsmana sake Sayyidina Utsman ibni Affan, an Utsmana ibni Affan sake Sayyidina Utsman bin Affan, anaku satu meneh Sayyidina Utsman bin Affan kola iku ngendiko sinten Sayyidina Utsman bin Affan. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong lam yasdat iku ora tambah. Lam yasdat iku ora tambah yauman. Lam yasdat iku ora tambah sapa man. Yauman ing dalem siji dino. Yauman ing dalem siji dino. Yaumin kelawan dino kang liyo. Yaumin kelawan dino kang liyo khairon apane baguse. Khairon apane baguse. Padalika mongko utawi mengkono-mengkono man lam yasdat yauman yaumin gitu. Padalika mongko utai mengkono-mengkono man lam yasdat yauman yaumin khairon. Rajulun iku wong lanang. Rajulun iku wong lanang. Tajahaza kan cawis-cawis. Tajahaza kan cawis-cawis ilan nari maring roko. Ala basirotin ingatase. Ala basirotin ingatase peningali hati. Rawa wis riwayat akhir. Oh ini ke hadis Al-Askariyu sinten Imam Al-Askari. Waruya latin riwayat takdir anahu apa satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida wajada nalikane nemu. Ida wajada nalikane nemu ahadukum sapa salah sijine kalian. Sapa salah sijine sira kabeh. Ahadukum sapa salah sijine sira kabeh. Li akhihi mare sedulure ahadukum. Ya alhiki maring sedulur ahadukum. Nushan iku nasihat. Nushan iku nasihat finansihi ing dalem awak dhewe ne ahad. Falyakun mongko becik eling variatur maka becik eling sapa akan variatur maka becik ngelingake hu ing
sebentar paling. Hu'ing akhun, ya, hu'ing akhihi, lahu ketui akhat, lahu ketui akhat. Rawa masriwayatani hu'ing iki hadis Ibnu Adi sitan Imam Ibnu Adi. Ya, sebentar aja dia, yang penting kita ngaji istiqomah. Mau nganterin tetangga sholat, apa namanya, sunat nih. Kita lanjutkan warabi asyara adabun, nasihat yang ke-14. Nasihat yang ke-14 dari 27 nasihat di dalam kitab Taurat. Man arada ayyakuna fi dhilli arsyir rahmani, barang siapa yang mengendaki dia berada di naungan arsnya Allah dan yang Maha Rahman. Barang siapa yang mengendaki dia berada di naungannya arsnya Allah dan yang Maha Rahman, fal yakun zahidan, maka hendaknya dia itu jadi orang zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Adapun yang dimaksud dengan zuhud teh mu'ridon, itu berpaling fil qalbihi, pada hatinya, anit dunia, dari dunia. Itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan terus bunuh sendirian, terus zuhud itu pakai pakaian yang compang-camping, gak punya uang, bukan gitu. Yang namanya zuhud itu mu'ridun fi qalbihi anid dunya, hatinya itu berbalik dari dunia, itu zuhud. Gak senang dunia, walaupun dia banyak dunia, tapi dia gak suka dunia, gak senang dunia. Yang gak senang dunia itu zuhud. Kadang-kadang orang zuhud, pikirannya orang zuhud, rambutnya awut-awutan, pakaiannya gembel, atau berangkat ke mana, ke gunung, dia ke atas sendirian, zuhud. Itu orang zuhud, bukan orang gila. Rambutnya awut-awutan, pakaiannya gembel, kan? Itu orang gila. Tapi zuhud itu orang yang gak suka dunia. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naja selamat awalu hadir umat, permulaan umat ini itu selamat di zuhdi dengan sebab zuhud. Orang-orang itu zuhud-zuhud mas. Para sahabat zuhud, Rasulullah zuhud sekali. Para sahabat zuhud, ulama-ulama salaf itu zuhud-zuhud. Makanya pada selamat, selamat di mana? Selamat dunia akhirat. Wal yaqini, dan yakin. Yakin artinya di sini yakin dengan ketentuan Gusti Allah. Yakin dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Fa wa sayahliku akhiruha, dan akan celaka akhir dari umat ini, bil khirsi, dengan sebab rakus, ya, nemen banget, rakus, pengen dunia, pengen dunia, senang dunia, rakus terhadap dunia, ini buat orang celaka. Yang kedua apa? Buat ulil amal, orang yang panjang angan-angan. Oh, ini bikin orang celaka, ya. panjang angan-angan tuh. Oh nanti kalau saya, nanti saya kalau kaya segala macam, banyak anak-anak. Nanti kalau saya punya duit banyak, saya akan begini. Nanti, oh nanti itu banyak anak-anak. Ya, itu buat orang celaka. Ya. Wal khamisah asar, adapun yang ke-15. Man arata ayakun isabuhu yasirah, barang siapa yang pengen, yang ingin hisabnya itu ringan. Hisab itu, karena ada yang mau hisab mas,
Yaumul hisab itu hari dihitung semua amal kita. Dan siapa yang hisabnya pengen ringan, mudah, fal yakun nasihati nafsi wa ikhwanihi, maka hendaknya dia itu sudah nasihati diri sendiri dan saudaranya. Nasihat menasihati, ya kan? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling kasih wasiat, ya kan? Saling kasih wasiat, nasihat menasihati sama diri sendiri. Jangan cuma nasihati sana nasihatin orang, tapi dia sendiri tidak pernah apa nasihati pada diri sendiri, ya. Harusnya dari diri sendiri nasihat itu, kemudian untuk keluarganya, baru pada orang lain. Itu ruwiyah diriwayatkan An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari sahabat Utsman bin Affan, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan beliau berkata, man lam yastad yauman bi yaumin, barang siapa yang tidak bertambah hari demi hari khair kebaikannya. Jadi barang siapa yang hari demi hari tidak bertambah kebaikannya, padahalika, maka yang demikian tersebut rajul, seorang laki-laki, tajahaja ilana, yang siap-siap menuju neraka. Tuh, ya kan? Kalau gak siap, gak lebih baik kehidupannya. Makanya hendaknya kita itu dari kemarin, sekarang lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Itu terus saja begitu. Rawat Imam Radhiyallahu Anhu pun hadis Al-Asqari, Imam Al-Asqari. Rawat ya Anam Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan bahwasanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau bersabda, idza wajada ahadukum li akhihi nusan, ketika salah satu di antara kalian itu menemukan li akhihi pada saudaranya nusan sebagai apa menasihati inafsi pada dirinya, fal yakur, maka hendaknya dia mengingatku padanya, lagu untuk dirinya. Artinya apa? Sebelum dia mengingatkan ke orang, ya, mengingatkan orang, bla bla, maka dia akhirnya melihat dirinya sendiri, dia udah menjalankan seperti itu atau belum, ya. Itu makanya jangan asal nasihati orang, tapi dirinya sendiri tidak diperhatikan, ya. Sampai di sini aja dulu, duduklah di bawah, orang ramai itu orang menungguin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa bika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.